Halo. Halo. Asal mana? Asal Sumatera, Kak. Asal Sumatera. Padang ya? Bukan. Palembang. Oh, yang Palembang di itu. Kenapa dia minggir-minggir? Halo. Siapa namanya itu? Kenapa dia tiduran? Caca, namanya Caca. Caca? Apa? Nama kamu siapa? Nama gue Anin. Anin, kamu sama dia saudara? Enggak, teman. Teman. Caca? Ikhlas gak temennya kasih ke aku? Bayar berapa? Iya, bayar berapa? Enggak mau jalan arti yang lain. Iya loh. Emang berapaan sih Anin ini harganya? Anjir gak, cowok. Masa teman ngejual teman? Enggak boleh dong. Tapi si Anin ini Caca cantik loh Caca. Buaya banget gue ya. Jadi Palembang, Palembang dia. Caca orang Palembang. Ini ya, sering makan pempek ya? Sehari-hari. Sini dulu. Caca, sini dulu Caca. Ya apa dengar? Enggak, aku mau denger, mau lihat dia, mau ngobrol sama dia. Caca. Suka makan pempek ya? Apa? Suka makan pempek. Suka lah, orang dari ini sering buat juga. Kelihatan. Soalnya pertama kali ngeliat kamu langsung cuka aku. Apa? Emang enggak boleh langsung cuka. Kamu sayang enggak sama diri kamu sendiri? Aku. Ya sama lah sayangnya kayak kamu ke aku. kamu ini ya kamu. Oke, iya benar. Oke, sayang lah. Kenapa? Jadi. Hah? Terus. Itu mau pick up line ya, tapi ke mau pick up line ya, tapi ke ketahan ya. Iya. Oh, iya dah. Maaf. Ulang dong. Enggak mood. Oke. Caca Intan ini teman dari mana? Dari Orok. Dari Orok? Oh. Kalian masih dalam kandungan udah sering ngobrol? Iya, dari sebelum dibentuk. Sebelum dibentuk? Sebelum dibikin maksudnya? Dibentuk. Sebelum dibentuk. Udah temenan? Udah. Jadi udah mulai chat? Ada orang ya? Hah? Aku tinggal sendiri di rumah? Enggak, orang ada yang jalan. Di mana sih? Tolonglah, jangan kayak gitulah. Aku tinggal sini di rumah. Sebentar, rumah aku enggak rumah aku enggak di sini sebenarnya. Aku bukan orang sini. Terus aku sebelumnya tinggal di Bandung, sekarang pindah ke Jakarta. Jakarta mana? Tapi nanti mau pindah lagi. Mau ke mana pindahnya? Ke hatinya Caca. Dia suami. Serius? Langsung diskakmat gitu punya suami. Emang umur berapa kalian? Caca sama siapa nama kamu? Tadi? Anin. Anin. Caca sama Anin umur berapa? Berapa? 22, 21. Iya, itu benar. Benar ya? Jadi sama-sama 21, 22 atau? Yep, sama. Yang mana 22? 22 atau 21? 21. Ah, 21. Tahunnya 22, tahunnya 22. Tahunnya 22. Apa sih anjir? Tahunnya 22, cowok. Anin, kamu kenapa main omen TV? Gabut aja. Biar ketemu kamu. Cie. Ini nomor WhatsApp aku ya, Cak. Caca butuh WhatsApp aku. Nomor rekening boleh. Mau ditransfer aku. Berarti aku yang mau ditransfer maksudnya. Ya aku pas seneng-seneng aja. Mau transfer aku. Jadi kalian tinggal di Palembang. Berarti Caca orang Palembang. Kamu orang mana? Anin. Bawah. Lampung. Pantesan ngelihat dia hati aku kebegal. Weh. Bercanda, no offense,
please lah, bercanda, bercanda, bercanda. Kan enggak serius itu, bercanda. Beda lagi di sini mah udah beda. Apa sekarang? Semuanya ada di sini. Hah? Semuanya ada di sini. Di Lampung semuanya ada. Oh, berarti sekarang kalian di Lampung. Iya, betul. Apa di sana sekarang yang lagi hype? Apa yang lagi hype, Cok? Di sini. Apa yang lagi terkenal di sana? Kita berdua. Hah? Kita berdua. Oh, itu iya. Habis ini. Jadi kalian main Omi TV dari jam berapa? Baru. Baru banget. Beruntung bagi Caca ya. Kenapa? Beruntung bagi Caca. Baru main Omi TV udah ketemu jodoh. Kamu agamanya apa? Aku. Muslim. Aduh, aku Kong Hucu. Kamu Kong Hucu? Kong Hucu tuh apa ya? Serius lah, Cak. Serius. Jangan bohong. Masa dibohong-bohongin sih? Masalah agama beneran? Iya. Oh, oke. Kalau Caca, kalau Anin? Ya menurut gua aja sih, belum pakai kayak gitu. Kok maksudnya? Anin muslim. Iya. Jadi kalian saling kenal satu sama lain dari mana? KKN. KKN dari kampus. Iya. Masa TK kan enggak lucu kan TK ada KKN. KKN tuh ngapain aja sih kalau di kampus kamu? Tidur. Tidur makan. Ya itu mah enggak usah KKN kali, di rumah aja gitu. tapi Caca jurusan apa kuliahnya? Hukum. Caca hukum, kalau Anin? Kedokteran. Serius? Emang muka gue nggak kelihatan sih, maksudnya aku nggak expect aja kalau mau kedokteran, cocok jadi dokter. Emang nggak ada muka dokternya? Gak ada, dia lebih cocok muka pasien. Sakit dia, lebih cocok muka pasien. Jadi kamu kedokteran? Iya. Kenapa milih jadi dokter? Dokter kan berat kan buat kuliah kan? Nggak dibawa, makanya nyaut aja dia. Kalau mau ngobrol bilang sini aja, pakai nyaut. Orang mau cuci muka. Mau nomor WhatsApp gak? Mau duit. Ya udah, kirim nomor rekeningnya dari WhatsApp, di WhatsApp. Dari sini aja bisa di PM. Kayak apaan? Kiris. Kiris. Itu kiris, mah kiris. Itu gua mau kiris. Itu mah dompet aku kiris. Tiris. Tiris. Tiris tuh bukannya dingin ya kalau Bandung? Iya, Bandung dingin betul. Kok tahu sih? Kamu masih pernah kamu baru dak Bandung. Kan aku tinggal Damang. Aku tinggal di Jakarta. Jadi exactly anak Jaksel. Exactly, anak Daksel. Iya. Pernah ke Jakarta nggak? Aduh, nggak pernah ngejekin kaki di Pulau Jawa. Soalnya aku miskin. Jangan ngomong kayak gitulah. Tapi lu diain anjir. Ya biar kamu biar dibayar maksudnya. Ya udah bisa, mau ke Jakarta. Aku bayarin tiketnya. Lagi kamar mandi cowok. Kok kamu kedokteran? Terus di kedokteran udah ada pikiran ngambil spesialis? Udah. Rencananya apa? Rencananya kalau nggak anak, kejiwaan sih. Tapi kayaknya anak agak berubah pikiran lagi ya. Nggak tahu, tapi kayak pengen kejiwaan aja. Tapi lebih bagus anak sih. Kenapa? Biar nanti anak kita kalau sakit nggak susah diobatin. Biar apa sakit dong? Ya makanya kan butuh kamu. Oh iya. Benar. Banyak banget anjir mulutnya tuh. Mau digigit? Eh? Buaya kan gigit. Buaya kan gigit kerjanya. Benar gak? Gak mau rabies. Suntik dulu lah. Sama aja rabies pokoknya.
anti gue. Oh iya. Jadi kamu kenapa milih kedokteran? Kedokteran anak banyak gak sih sebenarnya ininya? Iya sih. Peluangnya? Iya, sebenarnya sama pengen kandungan juga tapi kayak berat. Biar Dilan aja kayaknya. Terus maksudnya sendirian gak usah syuting lagi, jadi dokter aja. Iya, kita aja udah. Tapi kamu sekarang berarti udah semester berapa? Aku udah semester akhir, lagi skripsi. Umur 23 tahun? Oh, 21 dong. 21. Berarti nanti setelah kamu skripsi, baru... apa sih namanya? Aduh lupa yang praktek itu. Koas. Baru koas. Nah kalau yang buat murid-murid calon-calon dokter yang belah-belah mayat itu kapan? Itu biasanya pas praktikum. Pas praktikum? Mm-mm, tapi gak ada bedah-bedah mayat gitu sih, cuma kayak ngeliat kadaver aja. Udah dibelah maksudnya? Kadaver itu udah kering gitu, udah diformalin. Tapi udah kayak kering, bener-bener tulang-tulang gitu. Sama paling sisa-sisa otot-ototnya aja. Tapi itu biasanya, itu kan mayat berarti kan kondisinya kan? Mm-mm. Itu mayat dari mana? Biasanya kayak itu diambil dari orang yang udah kena gangguan. Gangguan apa? Gak ada gangguan jiwa. Terus meninggal gak ada identitasnya. Misal keluarganya siapa gak tahu, terus yaudah. Izin sama yang punya rumah sakitnya. Terus udah diambil. Nah rumah sakit sendiri ngambil orang itu dari mana? Kan ada yang masukin biasa kalau misalkan dia lagi kena gangguan kan. Tapi ini hal umum gak sih? Iya. Hal umum boleh kan diomongin? Boleh. Karena aku lagi live streaming sekarang di YouTube. Oh, hi. Yo, let's go. Aku pengen tahu deh, berarti itu orang-orang yang ibaratnya tuna wisma, orang-orang yang homeless kayak gitu, dan dia gak jelas keluarganya di mana. Kalau mereka meninggal, diambil untuk kedokteran. Iya, biasanya dari kampus tuh misalkan dia belum ada kadaver nih. Terus ada identitas yang udah meninggal tapi enggak tahu siapa keluarganya. Terus misal izin nanya ke rumah sakitnya, kira-kira ada enggak gitu. Terus kayak kalau misalkan dapat ACC, nah. Terus rumah sakit itu dapat atas dasar apa ngambil? Kurang tahu sih aku kalau kayak gitu. Cuma yang aku tahu kalau kan aku sempat nanya kan sama teman aku yang jadi asdos anatomi yang untuk ngurus-ngurus kayak gitu. Nanya kadaver itu tuh diambilnya kayak gimana gitu. Terus kayak udah dibilang kalau nggak ada identitas sama biasanya keluarga udah nggak mau ngambil. Terus dia yang ada di rumah sakit jiwa atau yang kayak di rumah sakit. Terus kalau boleh dijadiin buat bahan praktek anak-anak kedokteran baru di SSF. Tapi kan bisa di tracking dari darah atau misalnya dari sidik jari dia keluarga dari mana? Gak tau sih, tapi kayak biasanya udah gak kalau misalkan dia dari jalanan gitu. Terus tiba-tiba kan misalkan ada kan yang kayak pernah kena gangguan jiwa terus kayak di jalan-jalan. Terus tau kayak aku. Mengganggu masyarakat gitu kan, misalnya dimasukin sama warga gitu. Atau kayak biasanya manggil, mau di gejek tuh kan manggil-manggil kayak yang ada di rumah sakit jiwa terus dimasukin gitu. Tapi pihak rumah sakit ini nggak berusaha dulu nggak untuk nyari identitasnya dari mana? Biasanya sih nyari dulu ya. Cuma kalau misalkan udah benar-benar nggak ada, ya udah dimasukin gitu. Berarti ada proses nyari ya? Dirawat. Karena kan itu kan penting juga kan. Kalau ternyata memang dia orangnya dia hilang bukan karena keluarga masih ada nyariin dia. Kan itu kan betul. Ibaratnya organ dia juga berharga kan? Iya, makanya. Tapi kamu kalau nanti jadi dokter bedah, jangan bedah hati aku ya. Kenapa? Ketahuan ada nama Caca di dalamnya. Mana-mana? Buaya. Buaya. Caca, kamu hukum, kenapa milih hukum Caca? Suka apa? Tahu aku. Bawa yang tukar Instagram abis ini ya. Apa itu? Yang apa? Ada cowok di situ. Adik gua. Yang benar. Iya, Caca. Lu kira siapa laki-laki gua bawa ke rumah? Caca aja bilang katanya suami.
udah anak 4. Anak 4? Ih, gak kelihatan. Iya, gak harus dilihat. Kelihatannya udah punya cucu. Bercanda, bercanda. Cucu udah banyak, tapi udah bisa buat kesebelasan bola. Cucu udah banyak. Terus kalian lagi pada ngapain bareng-bareng? Lagi mencari cowok aja. Enggak. Gabut. Caca, Ani cari cowok. Caca cari tumbal. Cari tumbal buat apa? Tumbal jari, buat status single panjang. Kamu. Hah? Biar umur panjang. Kamu percaya sama gitu-gituan ya? Pesugihan gitu percaya? Ya karena aku yang ngakuin. Kamu gak percaya? Pesugihannya diapain? Pesugihannya di gimana? Didain. Biar sehat. Bagus dong kalau gitu. Bagus dong biar sehat gimana? Aku pengen doain biar sehat. Hah? Kan biar umur panjang. Oh iya benar. Ke Jakarta sini lah, Caca. Ke Jakarta. Udah tadi. Tadi kapan? Tadi. Tadi gimana? Ya tadi. Gak jelas Caca. Besok masih kuliah. Enggak. Udah lulus, dia udah lulus kemana abis SH? Apa tuh SH? Sarjana Hukum. Sarjana Hukum. Berarti namanya sekarang dia Caca SH ya? Belum. Baru komplain doang. Dapat cum laude. Enggak mungkin sih kayaknya. Weh, sorry ya. Itu sorry banget, 3,4 tahun. 3,4 tahun. Harusnya berapa nih? Paling lama. 4 lah. 3,4 IPK kamu 3,4. 3,8. 3,8. Nyogok berapa bisa segitu? 1 hektar lah. 1 hektar. 1 hektar tanah. Pasir. Kalian berarti nanti kamu udah ngelamar kerja? Caca? Kan nunggu lamaran kamu. Hah? Mana mama kamu? Apa? Mana mama kamu mana? Jauh. Di mana? Di Sumsel. Kamu orang Sulawesi? Sumsel. Oh, Sumatera Selatan. Oh, di Palembang itu tadi? Ya. Coba aku kirim nomornya, aku telepon sekarang. 08 0878. Serius lah. Hah? Jangan kamu kasih aku ini telepon sedot WC. Kasih nomor telepon kamu. Nomor mama kamu. Ya. Kamu lagi main games ya? Anak biliar nyata. Gila dia mah anak ayam. Jago nyodok. Jago nyodok, Cak. Jago. Enggak lah. Jago ini. Iya, maksudnya. Caca ini banget sih. Caca dingin banget ya. Minum vitamin. Jomblo ya? Enggak juga. Enggak, jomblo enggak? Udah punya suami. Suami orang diambil. Jutek banget tuh dia. Udah, Ani kita aja ngobrol dulu ya. Jutek banget aku ngobrol dicuekin. Katanya kamu disini temen ngobrol, aku aja ngobrol dicuekin. Iya. Ya kan kamu juga nyaut tadi, apa ganti baju? Ih, udah cuci muka. Oh. Ani kamu gak tidur? Udah, ini tidur. Sama juga gak jelas. Iya, kalau tidur gak mungkin main ome, gimana? Ya maksudnya kamu gak tidur jam segi. Hah? Bahasa-bahasa ini jelek sih. Ya udah kamu nanya sama aku deh, come on. Tadi udah tidur, Anang. Oh, Anang. Anang Hermansyah tapi. Anang Hermansyah. Benar ku mencintai. Tapi terbegini. Ada? Ada. Yo, guys, kasih love yang banyak buat Caca dan Anin. Let's go. Hmm.
Kayaknya pernah pernah lihat deh. Lihat di mana? Di TikTok. Konten yang mana? Biasanya sama Kak Debi. Sama Kak Debi? Ya enggak sih. Sama Kak Debi. Kamu kenal sama Kak Debi? Tahu lah dari TikTok. Oh, iya. Kemarin tahu enggak kita habis liburan? Oh iya, kemana? Bareng-bareng tapi itu semua aku temuin dari Rome TV. Terus mereka terus mereka itu emang deket karena mungkin sering ngobrol sama sering live streaming di TikTok. Terus berencana ke Jakarta. Ketemu lo sama aku. Wih. Iya. Dia betulnya seleb TikTok. Yo. Gak kelihatan Caca. Muka polos suka joget-jogetnya tuh. Nyata mukanya polos suka joget-joget dia. Mana? Joget-joget ya. Apa live TikToknya apa? Ini gua kasih. Gua kasih lihat. Mana? Mana? Gua tutupin tapi ininya. Tutupin kanan. Coba. Gila. Nama? Nama apa? Ya udah taruh aja sih emang kenapa? Takut. Ya udah thank you ya Caca sama Anin. Aku skip dulu enggak apa-apa. Oke. Okay. Oke, okay, thank you ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Yo. Ini asli sih enggak jelas nih koneksi nih. Yo. Ternyata halo dulu. Apa itu? Halo aja dulu. Ini saya mengamen di sini, Pak. Siap. Enggak. Ini aku tunggu-tunggu, tolonglah please lah. Kasih aku hiburan tolong. Mainin dong gitarnya dong, tolong dong. Tapi enggak bisa main. Apakah main ukulele aja ya? Hah? Tapi gua enggak terlalu bisa main ukulele. Jadi sorry banget kalau kita ngadat-ngadat. Gitar aja, gitar. Aduh, gitar apa gua apa ya? Abang. Gitar dong, boleh dong gitar dong. Weh, gua enggak bisa demi Allah punya head. Bisa sih, cuma kayak Weh. Kenapa? Tapi sorry ya, kita memang enggak terlalu bisa. Gacoan. Oh, gacoan. Kamu makan malam? Kita mau buat ini. Carbonara gacoan. Carbonara gacoan? Yes. Diapain? Gak tahu, jujur. Hah? Gue dikasih sama Caca. Ini kan gacoan tuh, terus nanti susu sama keju dipanasinnya sampai udah mendidih, masukin minyaknya. Terus dimasak sampai mengental. Gacoannya level berapa? Terserah. Oh oke, okay. Jadi tinggal dicemplungin aja, kan gacoan udah matang. Ya tapi dimasak lagi, jadi biar dia jadi carbonara. Yo. Lagi viral di TikTok soalnya. Kreatif banget loh pada. Satu lagu lagi dong, tapi yang full. Aduh aku tuh gak bisa kak kalau gitarnya. Petirnya gede banget sih tadi. Gede banget petirnya. Asli. Makanya dari tadi aku main Rome TV ketemu orang banyak banget yang kena skip yang banyak kena skip itu jadi susah. Karena ini ya sinyal ya. Aku nggak bisa kalau gitar karena banyak yang ulang tahun aja ulang tahun ada yang ulang tahun nggak lagi ada yang ulang tahun nggak. Ada namanya Franco lagi ulang tahun dia asli. Dia ulang tahun yang ke-44 tuh nggak salah kayak formula obat batuk tuh. Hari ini cewek pakai hijab calon dokter bisa main gitar itu idaman aku. Serang murid idaman mertua idaman siapapun idaman aku dulu karena orang tua aku tergantung aku. Boleh tak jasa kejauhin ya mana Instagram sih ntar. Sesat itu.
Gak usah lama-lama. Ini katanya cewek. Cewek banyak, Aurel. Siapa? Eh, gue udah ngobrol dulu, Kak. Ya, ini tantangan buat kamu, bisa gak Niku? Iya, kalau kamu bisa nikung, top. So ganteng banget gue ya. Ariesta, thank you ya. Semoga jadi tambah ya. Thank you ya. Thank you. Thank you, thank you. Itu thank you aja. Iya, yeah, kasih. Kayaknya kayak kamu gatel pengen nyanyi ya sebenarnya. Iya. Tapi ragu-ragu kamu nyanyi ya. Kayak takut gak bisa gitu loh. Kenapa? Gak bisa gimana maksudnya? Enak banget, asli top sih, asli sih. Boleh Kak, racingannya Kak. Nanti aku kasih pakai Q-Riz ya. Biar lebih banyak ke Q-Riz. Aku masih nyari konten sih. Sebenarnya ada beberapa konten tadi yang bisa masuk, tapi nya masih nyari konten. Aku skip dulu apa ya? Kok? Follow Instagram aku. Nanti aku follow back. Udah. Masa yang mana? Parah banget. Yang mana Instagramnya? Belum. Yo, kocak. Udah. No. Apa namanya aku enggak tahu. Iya. Ketik aja. Anim. Hah? Eh kok? Siapa sih namanya? Anim dia. Kamu udah ini, udah verified. Hah? Belum. Terus? Belum. Beda kali itu anjingnya. Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ah ini. Dapat. Ya udah Anin, aku nanti ini dulu ya. Jalan-jalan dulu sebentar ya. Oke. Okay. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Okay. Bye bye. Yo Anin. Bye-bye. Yo. Ketahuan banget nyari aku. Sumpah enggak ya. Ketahuan banget. Capek, Nin. Enggak usah malu-malu, kalau suka bilang. Biar aku berangkat ke Lampung. Eh, udah nyampe gacuan ya? Mana? Tapi mau dibuat. Eh, buatin dong, buat depan kamera dong. Aku lagi makan bolu. Bocor, cok. Eh, aku belum follow IG kamu, bentar. Follow dulu. Apa? Sumpah abang ntar marah aja. Ya Allah, dia nyasar. Dia nyasar, kok gue disalahin. Gila ya? Caca! Apa? Bikin depan kamera, aku mau lihat cara bikin gimana. Ajarin. Ayo, let's go. Kompornya bawa kesini. Emang gak bisa? Yo, guys! Kita masak-masak sama Caca dan Anin. Let's go. Kita masak, guys.
kita isi Caca cocok ya? Apa? Si Caca cocok. Jadi apa? Jadi istri kamu. Jadi istri aku. Caca. Caca kamu tinggi ya? Caca. Apa kabar? Kamu tinggi ya? Tinggi banget dia. Berapa tinggi dia? 170. Gila. Cewek idaman banget 170. Jadi yang pertama-tama kita butuh ini deh. Butuh susu Caca. Susu punya Caca. Maksudnya itu susu kan yang beli Caca dong. Iya. Iya. Lu mau berapa sih? Dua kan? Mau masak satu-satu enggak? Oke, jadi susunya campurin semuanya, masukin semua. Enggak. Oh, secukupnya. Secukupnya itu berapa cc? Secukupnya lah. Kan aku harus tahu. Jadi nggak gitu. Ini aja sepat krimi kan buat krimian. Tapi kan gini Caca, tergantung mie gacoannya berapa banyak kan? Dua mie gacoan. Susunya? Susunya kayak setengahnya lah. Oh setengahnya, oke. Okay. Abis susu dimasukin? Oh, tapi nggak semuanya. Sepertiganya. Terus apa lagi ini, yang ini Caca ini lagi cosplay jadi istri ini. Apa? Gak di endorse, tunjukin semuanya. yang bener aja dong. Terus kita masukkan. Itu keju yang gampang melt ya? Iya, keju melt. Keju melt. Kalau gak pakai yang melt tuh gak enak, katanya ya. Kok itu keju sama kayak hati aku ngeliat kamu? Malah. Ayo. Tahil. Udah godain gue, godain Caca lagi tadi. Kata-kata si Anin tadi godain gue, saya godain Caca. Gila. Ini orang dua-dua aja diempat. Dua-dua aja diempat. Jorok. Kan yang makan si Anin juga yang makan. Tangan loh, bukan. Tapi kan dipegang lagi tuh susu kejunya. Enggak. Keju berapa banyak? Ini lu pakai berapa, Cak? Pakai semua, ini isinya 5. 5 buah, pakai semua. Kita beli 2 sih, BTW. Kayaknya secukupnya. Isi, deh. Anin, hidungnya bagus banget ya, Anin. Mancung banget hidung kamu. Gokil. Kamu ada keturunan Arab ya? Arab malu. Arab bersabar. Enggak ada. Enggak ada. Bagus hidungnya si Anin nih. Beda sama hidungnya Caca. Kamu memperbaiki keturunan gak sama gue? Gak. Bagus hidungnya Anin, beda sama Caca. Gak. Ya kamu mancung juga ya, mancung. Betul mancung. Oke, kita masukkan si kejunya. Okay. Ya guys. Kita hari ini dimasakin sama chef Caca dulu. Kita bantu-bantu buat bersih nanti. Yang bikin ide kayak gini siapa, Cak? Iya. Emang orang pengangguran tuh banyak aja kerjaan ya? Ya sih, maaf ya, Bang. Bukannya abis lu cari kerja malah bikin-bikin masakan yang gak jelas lah. Ini menghibur diri loh. Oh iya, menghibur diri. Okay. Oh jadi gaconya nanti dimasukin? Nanti, nunggu udah meleleh. Apa gak perlu dimasukin? Disiram aja kali ya? Ya enggak dong, kan sampai ngetel. Tapi di aduh. Oh. Itu susunya sapinya sapi dari mana? Dari Swiss. Dari Swiss. Udah dipastiin tuh. Udah dipastiin tuh susunya susu sapi betina. Waria. Heran Tadi pakai tangan dilomot-lomot, sekarang pakai garpu so bersih. Susah. Bentar-bentar lagi live. Ya kalau hygiene diperhatikan nanti, ya. Nanti dibully. Nanti dibully. Oke. Okay. Itu kok enggak bisa habis kejunya? Apa? Kejunya enggak bisa habis. Berapa banyak kejunya sih? 2 bungkus.
Satu bungkus isinya 5. Oh. Kalau diganti kejunya bisa? Lebih enak katanya yang melt. Oh, oke. Okay. Kalau kalau pakainya mozzarella? Enggak aneh. Jadi enggak dia enggak carbonara kalau kayak gitu. Karena kan yang melt ini bikin dia biar terasa lebih gurih sama krimnya. Anin. Oi. Sini dong. Jangan jauh-jauh dari aku, nanti aku kangen. Pretai lu. Baru kali ini aku ditetain sama dokter. Maaf, ya Allah kita harus sama pasiennya. Iya. Anin, kamu gak daftar jadi ART? Parah. Kok Anin sih? Caca maksudnya, Caca. Ya ini kok mau jadi ART. Oh, oke. Okay. Dia PNS dia. Pegawai negeri Slavina. Mau tapi. Pegawai negeri Slavina. Mana sih sini ada? Ini bisa dibuat pedes enggak? Kan udah pedes tuh si gacoan. Si gacoan udah pedes kan? Jangan racunin calon bini aku ya. Caca. Jangan racunin dia. Racunin apa? Itu kobok-kobok kue tangan. Boleh. Ya kan tangannya gak dimasukin ke kompor kan, ke panci kan. Gue kayak Indian street food. Iya, coba. Kalau pakai tangan kan. Jadi nanti itu warna carbonaranya, warna saus creamy-nya itu agak koren-orenan ya? Enggak. Tetap ke warna susu. Oh, itu sepangsit-pangsitnya? Enggak dong. Kalau kelamaan, Anin nggak dibawa kameranya? Canda. Terus itu nggak boleh lama-lama dong berarti si ininya kan, si mie-nya direbus? Iya, makanya ini sampai si susu sama kejunya tuh ngelewet terus dia mendidih. Kamu beli yang level berapa? Level 2 semua. Ah, culun. Karena udah gak bisa makan pedas lagi. Kenapa? Mah ya? Ya, Asik. Gokil. Kamu tiap malam makan kayak gini aja? Simple sebenarnya. Enggak sih, jarang loh. Jarang? Itu digabungin dodonya? Digabungin, kan sama. Sengaja biar ngambil paling banyak. Gila, gak maruk loh gue. Gue rese banget ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Sering ngomongin orang-orang rese. Terus nanti... Lo mulai sampai jam berapa sih? Biasanya secapeknya sebenarnya. Jam ada ayang. Yang masalah iya tahu. Hujan. Udah belum? Belum. Berapa lama itu prosesnya? Sampai kuahnya ngantel. Kasih ini aja maizena. Ada yang dong. Kalau nggak kasih formalin biar kental. Yang formalin bikin ngantel. Iya kan. Tanya sama bu dokter. Dokter. Apa sayang? Kenapa? FYP ini. Itu formalin bikin kental kan? Formalin kan salah satunya bikin kental kan? Enggak. Ih, belajar gak sih di kedokteran? Tau gue enggak. Tapi kan gue belajar gak sama formalin itu bikin keras. Iya, bikin keras. Iya. Kayak mayat kalau dikasih formalin jadi keras. Keras, terus awet. Iya kan sesuai takaran. Lo yang gak belajar. Aku kuliah di ekonomi, belajar formalin itu apa?
ya gue juga tahu formalin apa, tapi formalin tuh nggak buat ngeras, nggak di buat mentalin, nggak ada yang lu tuh lo tunjukin cowok lo, bisa nggak deh? Ada suka ini nggak guys, bantal? Aku suka kamu. Eh jangan, tadi dikasih racun. Oh iya? Anjir bener. Ah gimana baru nunjukin udah gagal. Enggak. Sebenernya tergantung ini sih. Tapi kok gak dikasih kayak garam gitu sih biar berasa. Tapi itunya kebanyakan aja. Masih gitu. Kayaknya kalau misalkan orang yang suka creamy kayaknya enak. Pedes. Oh aku suka banget sih creamy sih. Berasa loh, pedes-pedes. Aku suka banget creamy, sumpah. Oh iya. Nah, kamu gak ngeliat. Kenapa jadi kayak muntahan orang? Karena karbonnya ada begitu. Ini kebanyakan susu sih memang, karena di pancinya banyak. It's okay. It's okay guys. It's okay. Nah, jadi, ini namanya apa coba? Apa keluarga cok? Ini gua karbonara cok. Ya itu kesusunya kebanyakan kayaknya. Berarti makanya sedikit aja ya. Sebenarnya ini kayaknya emang beda rasanya. Yang penting full cream, full hard. Ini enggak pakai mangkok kayaknya. Kalau pakai susu coklat enggak boleh. Apa? Kalau pakai susu coklat enggak boleh. Emang lo kenapa makan carbonara pakai susu coklat? Kan yang penting sama-sama susu. Gak ada kan, Mbak? Mukbang. Ini mah kebanyakan ini sih, kebanyakan susu sih. Si Caca tuh kayaknya gak mau disalahin ya? Enggak. Lagi gak mau di komen. Pusing. Gak pusing. Tagihan udah jatuh tempo. Jadi guys, ini kalau misalkan kalian tidak suka yang creamy, gak usah coba. Iya. Kalau orang yang suka karbo pasti suka. Aku suka sih. Wih, bisa gak gue dikit aja? Tabok lo ya, lo mau nyuruh gua habis ini. Coba lihat, Anin. Apa? Makanannya. Kayak muntah kucing. dia si Caca nih sensitif banget ya. Kenapa gak pakai Indomie aja sih, Cak? Karena di TikTok gacoan. TikTok dipercaya gimana sih? Bener loh, satu lagi ya. Real, main real cuy. Udah, selesai. Lo gak mau pakai itunya? Apa? Boleh. Dia muntah kucing. Kita makan biasanya don't judge people by the cover. Iya. Ya, coba aja. BPJS masih aktif kan? Kalau sakit perut tinggal ke rumah sakit kok. Tunggu aja kita update. Nanti aku udah follow IG kamu kan. Aku mau lihat nanti. Aman aja. Kalau misalnya kita masih happy-happy aja berarti aman. Caca. Caca, kalau Caca, kamu kan kuliah di hukum ya. Kalau seandainya temennya keracunan ada undang-undangnya enggak sih? Kalau temen sampai keracunan ada undang-undang gak, Caca? Enak. Kalau bohong emang ada undang-undangnya, nggak boleh bang. Enak. Yay, udah jadi. Sapu. Tolong, jatuh. Mel. Si Caca kesel sama gue. Kalau dia
boleh beneran demi apa mau ngeliat mukbang? Mau dong. Berarti itu tampak. Nah. Berarti mulutnya sama meja disamain. Eh salah. Kameranya sama meja disamain sama rata. Aceh itu loh, tau gak sih? Bohong, bercanda. Aku jadi inget, aku pernah nonton film makanan di penjara kayak gitu. Tapi lebih enak daripada makanan di penjara. Kita harus mencoba. Caca, kayaknya gue kalau deket ditampol sama dia, yakin gue. Kalau deket gue ditampol sama Caca kayaknya. Cak, sini aja, Cak. Jangan jauh-jauh. Mau. Males dikomen. Caca, kamu enggak follow Instagram aku? Enggak main Instagram. Sombong banget sih, jomblo aja. Enggak denger, tapi tahu-tahu aja. Tidak kita dapat Mas. Oke, kamu jangan jauh-jauh lah. Ngapain aku ngeliatin makanan kamu doang? Aku maunya ngeliatin kamu. Weh, maksud gua, sorry, kita berdua ya. Biasanya jam segini udah gak ada yang bagus kan lu? Hah? Ome. Gak ada, makanya ngeliatin orang sarapan nih. Orang mau sahur gua liatin coba. Ini udah mulai aneh-aneh, cowok. Oke. Okay. Anin, kamu yang penting tahu kan cara bikin obat batuk herbal? Soalnya kita bukan farmasi. Iya dokter. Kan yang bikin obat-obat kan farmasi. Minimalnya kamu kalau tenggorokan sakit bisa bikin obat batuk sendiri. Tinggal beli aja di apotek. Oh iya. Gabut banget sih ngeliatin orang makan ya. Iya kamu juga gabut, orang lagi nyari konten di situ bawa ke dapur. Katanya mau ngeliat cara ini buatnya. Aku nyari konten dari tadi dibawa ke dapur. Gimana sih? Yang berang kerjaan siapa? Hah? Di dapur. Agak kesinian lah. Konten di YouTube doang apa di TikTok juga? TikTok juga, ngambil dari YouTube. Oh. Kamu agak merapat dong sini. Gak mau. Kenapa sih? Males. Ih, gambekan. Ya. Bu. Astagfirullahalazim. Sengaja banget di skip. Lagi makan. Sengaja banget di skip mau ngilangin jejak digital. Enak guys. Takut banget permanen di YouTube kalau gagal masak carbonara. Masih nggak takut. Ini coba dulu deh, kayaknya kalau misalkan orang suka sini kayaknya enak. Jangan ngebela deh teman-teman. Baru ketemu tadi udah. Tapi tandanya kita akrab ya, Caca? Enggak. Akrab dong. Petir. Asik kok. Apa asik? Asik sendiri. Enggak kok, aku asiknya sama Anin. Masa? Tuh, lihat. Kalau di Jakarta. Tuh, udah Anin aja makanya dikit-dikit. Biar dikira gak nafsu makan. Iya gak nafsu, liat muka lo. Kalau misal gue jadi cewek lo ya, posisi jadi cewek lo, makan ini gue lempar-lempar. Aduh ya Allah, gak sampe nangis gue sumpah. Sampai nangis gue.
Ya aku lep, kamu lempar aja gak boleh aku makan. Mendingan aku makan di warteg. Ya makan lah di warteg. Kalau kamu jadi istri, kalau kamu jadi istri aku, suguhan yang kamu kasih cuma air putih doang aku minum. Enggak mau juga jadi istri kamu. Siapa emang yang mau? Kamu juga ngasih air putih. Ini gua tidur. Yang paling aman air putih doang. Hari apa? Kalau di Jakarta mainnya kemana? Apa? Kalau di Jakarta mainnya kemana? Aku jarang main. Tapi kalau aku jadi istrinya Caca, aku sering main sih. Makan di luar. Tapi di mana? Bener-bener tai anjir ini. Udah biasa ngadepin orang-orang store luar. Apa kan ya? Ya lo main nangis gue sumpah. Ada. Mesum. Penasaran deh sama orang-orang yang streaming. Kenapa sih? Sop gak ketawa? Apa-apa iya kenapa udah. Sama orang-orang yang streaming. Buru-buru pun kena lempar. Bentar. Biar aku ketawa dulu lah, sabar. Gimana? Kalau orang-orang yang streaming, ngapa nggak siang-siang? Karena siang-siang orang-orang, kalau siang-siang orang-orang pada kerja dong. Iya kan? Oh iya, ding. Iya kan? Oke. Kayak contohnya beginilah, orang-orang waktunya tidur malah makan. Jadi emang gak takut gendut, hashtag tidak takut gendut. Iya, jangan gendut lah. Kenapa Caca? Ada yang kurang? Lo kurang sehat. Ini lo orang asbun lo asal bunyi. Kalau dimakan aja ngobrol. Aduh ya Allah. Gak bosan gak ngasih makan? Hah? Gak bisa ngatur makan. Gak bisa apa? Serem banget. Oke, jangan nanti kena banet aku, YouTube aku. Oh iya, emang iya? Iya. Kan udah kena banet yang satunya. Cak, jangan lah Cak. Kena banet ntar. Kekerasan. Ngomong lagi, cepet. Gak mau ngomong. Ampun. Maaf. Oh berarti YouTube sensitifnya sama kayak TikTok ya? Sama. Kalau di TikTok kenapa? Kayak gitu ini. Kalau masakan gagal kena ban. Itu enggak gagal sumpir. Itu aja. Ya maksudnya apa ya kamu ngobrolin apa? Si Adi pengen ketawa tapi ditantang. Takut ini melemparnya ke gue. Aduh ya Allah. Masak juga kontennya sekali masak. Iya. Ya aku kalau masak pasti makannya lahap. Ani. Caca. Caca. Udah berapa kali bikin carbonara Caca? Aduh gue pengen nangis sumpah. Caca, udah berapa kali bikin carbonara? Nggak ada tisu aku pakai celana ngelapuk kayak udah caca gua nggak jawab sih orang ngomong juga.
ngambek, ayo lu. Ya lah ngambek, jangan ngambek lah. Nanti aku ke, kalau ke Lampung mau aku nyobain masakan khas Lampung. Gua yang mau. Masakan khas Lampung. Aku mau makan masakan khas Lampung. Seruit. Selulit. Apa? Iya. Itu makanan apa? Itu khas Lampung. Namanya apa? Selulit. Seruit. Seruit itu sambal dikasih durian. Oh, sambal dikasih durian. Cabe maksudnya. Kayak tempoyak gitu. Oh, sama di sini juga ada sambal dikasih mangga. Oh iya. Makanya aku juga bingung ada. Aku belum pernah ngelihat sambal dikasih susu. nggak pernah makan carbonara ya, makanya Nora. pernah. Ah ya Allah. Ah oh. Enggak maksudnya gue nanya aja. Tapi kalau di Lampung makanan yang paling favorit itu ya seruit itu ya. Iya, seruit itu carbonara. Nin, tuh dia mancing-mancing Nin, ya kan? Mancing-mancing gitu. Ya kan itu kan yang lo mau. Enggak. Kan? Konten yang lo mau tuh kayak gitu. Enggak. Kok makannya setole-setole, Anin? Kapan habis ya? Enggak apa. Hah? Wih, udah mau habis ya? Terus besok mau bikin lagi? Besok bikinnya beda. Lo yang bikin carbonara. Tuh kan kapok. Tuh kan kapok kan? Aduh, ya Allah. Udah habis, yay. Yo, habis. Kok itunya gak dimakan? Gak apa? Tangsitnya gak dimakan? Gue gak mau. Gue gak mau. Nggak suka pangsit ya? Suka sih, cuma kenapa? Kenyang. Oh kenyang, kan itu nggak dicampurin ke susu, jadi rasanya normal. Cobain dulu makannya. Mana itu carbonara? Iya, di rumah. Ya boleh. Nanti aku. Ya tapi gak bakal kayak gini hasilnya kan. Coba aja. Emang kalau misalkan emang carbonara gimana sih? Ya gak tahu. Ya emang kata kamu tadi kebanyakan susunya. Ya kan kebanyakan bisa pas nuanginnya pas. Oh iya benar. Oke 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 oke. Oke. Benar. Kau tapi enggak habis. Habis uang. Itu udah habis emang. Masih ada itu. Udah. Itu masih ya, ininya. Susu. Tuh kan enggak ada susunya. Enggak, maksudnya kan. Salah lagi takut bagi gue. Iya, gua salah buat carbonara. Gua gagal buat carbonara. Maaf ya. Mana si Ari cuma makan minyak doang dan susunya gak dimakan. Maaf ya Ari, enggak. Aku gagal buat carbonara, maaf ya. Enggak, bukan itu. Nanti aku belajar lagi deh buat carbonara yang benar dan enak. Enggak. Kebanyakan. Aduh, ya Allah. Ani, parah si Ani nih. Kenapa kuku gue? Ya itu gak dimakan susunya. Enggak Ani, udah. Tinggal dikit-dikit. Apalagi? Enggak. Bercanda tos dong. Minta maaf tos. Tos. Tos dulu dong, Caca. Bercanda. Bercanda dong. Kamu kok tahu sih, Anin?
lucu aja ribut. Beh, bener-bener gak mau nunjukin muka. Aduh, coba atas dong. Caca, sombong banget. Si Caca juga gak habis susunya tuh. Nggak terlalu susah ini. Dih, tadi antusias banget bikin itu. Karena mau coba. Oh, ini belum pertama kali. Iya. Oh, wajar kalau gitu. Gak usah clearance, udah. Gak usah klarifikasi gitu ya. Aduh ya Allah. Biasa. Dipandang sebelah mata. Awasannya tetap coba ujungnya. Tapi aku nanti mau coba sih asli, mau coba. Tidak usah. Dari sini ke rumah, kau nggak? Dari sini ke rumah aku nggak contoh cuma 5 menit, jadi cepat aku. Gak nanya. Sugar glider ya tidak? Gue punya sugar glider. Sugar glider itu apa? Hewan tau gak? Oh aku tahu yang bisa terbang ya? Mana coba liat? Tidur dia. Gak ikut sahur dia? Gak ikut, udah tadi makan. Bener ya? Puasa dong dia besok. Aduh ya Allah. Tapi orang-orang di live chat pada ngebully aku karena aku ini udah ngeledekin masakannya Caca. Enggak kok guys, bercanda doang. Gue gak baper, lebay. Lebay banget orang sini. Tapi emang kalau kalian ketemu sama cowok-cowok kayak gitu emang harus dibinasakan aja. Tusuk-tusuk, tusuk panas, kita dilempar panci. Berpanci. Karena gak bisa menghargai seorang perempuan. Karena aku gak, effort loh kayak gini. Aku kan gak nyobain makanannya. Justru lo gak nyobain aja lo udah bisa komen. Oh iya benar. Tos lo kita, tos lo. Ya. Tos. Yo, let's go. Kamu ya, kamu apa tadi binatang peliharaan kamu apa namanya? Sugar glider. Itu makannya apa sih dia? Pisang ya? Kemarin aku kasih pisang gak mau dia. Dia makanya apa sih? Tomat. Oh sayuran. Apa? Ih kok Caca, ya? Caca nyuciin semuanya? Enggak. Dia cuma naruh aja. Kita panggil dulu Bion. Coba. Itu dia. Ah lucu banget. Hai, namanya Bion. Halo Bion, halo. Ini virus dari mana sih nih? Ada yang sebentar ya. Okay. Bang, liquid itu dihirup bukan diminum. Sopul. Ini siapa sih nih? Hito Jadan. Mr. T, thank you. Membershipnya 9 juta. Dari mana sih nih orang-orang kayak gini? Dia padahal sebenarnya gue tuh dari tadi tuh cuman ini doang loh, cuman ibaratnya pakai bahasa-bahasa halus loh komennya loh, nggak langsung menjurus gitu loh. Nggak tahu dia mana ini ya, mana bercanda mana enggak ya. Mana mungkin gue ngomong kayak gitu, orang gue aja nggak ngerasain, mana tahu gue rasanya enak atau enggak, gimana sih? Baper banget, virus sekarang tuh aneh-aneh loh. Gue juga nggak tahu enak apa enggak di situ. Jadi gue komen ya sesuai apa yang gue ngomongin aja, mana tahu enak atau enggak. Malah gue yang pitok anjir. Kan lucu ya. Gue aja nggak nyobain di situ enak atau enggak. Gue komen kayak gitu ya karena gue nggak tahu rasanya enak atau enggak. Kalau kayak gini lo bingung kan? Enggak, aku sih nggak masalah. Berapa banyak orang pun yang komen aku juga nggak masalah aku. Gak apa guys. Iya. Kalian harus tahu kok. Sabar. Setelah mereka, iya kan lucu ya. Orang gua aja gak ngerasain, kecuali kalau gua ngerasain terus gua hina, baru lu boleh komen lah, itu cewek bang udah effort segala macam, lu gak hargain masakan orang lu. Ini kan gua gak ngerasain, gua gak nyobain makanannya, gua komen sesuai apa yang gua pengen omongin aja.
Santai guys, aman guys. Aman. Semua guys. Terkenal nih. Kakaknya juga lagi pipis. Kerja lagi pipis. Betul. Karena gue kering. Caca mana? Lagi pipis dia. Pipis. Kamu main nonton TV apa jam berapa sih? Tergantung. Nyampe. Lihat hantu itu. RS Urip. Oh. RS Urip. Tergantung sih, nyampe se-ngantuknya, se-bosannya. Biasa, tapi aku kan live streaming hampir tiap hari ya, minum TV juga hampir tiap hari kan. Aku gak pernah ketemu sama kamu. Boong, gue pernah ketemu sama lu. Terus, aku skip. Pernah ngobrol kita? Dua kali ya hari ini kan? Hari ini berapa kali? Hari ini, ya? Hari ini dua kali kan? Gak tau berapa kali lu pernah ya? Oh lebih, 2 lebih. Sebelumnya pernah. Nanyain kuliah di mana. Terus kita nggak lama ngobrol ya? Nanyain skripsi. Kok aku lupa sih, lupa sama sekali. Iya, terus itu yang banyak kan cewek yang ditanya. Yang digombal. Siapa yang digombalin? Yang udah banyak kan cewek nenek yang lupa. Nenek gue yang digombalin. Terus yang kedua waktu sama Kak Debi. Pernah? Yep. Aku sama Debi live-nya. Pas pakai baju apa? Putih, Kak Debi pakai baju putih. Oh ya? Yep. Coba aku, lama kita ngobrol ya? Coba ya? Enggak sih. Enggak. Coba nanti aku cek, gak fokus aku. Biasanya aku kalau seandainya ngobrol lama kayak gini, kalau kualitas kayak gini aku pasti ngobrol lama. Parah banget, jadi kalau misalnya gak kayak gini? Ya, maksudnya kalau kan kamu kan jelas, suaranya jelas, kameranya jelas, itu pasti ngobrol lama, biasanya gitu. Kalau cewek-cewek itu banyak gak kayak yang kayak gitu juga? Ah, maksudnya apa? Kan banyak kan cowok-cowok yang gitu. Oh, nunjukin itu. Cewek juga kalo banyak. Cewek ada. Kemarin aku kan kena strike YouTube aku kan. Gara-gara itu. Salah satunya. Bukan gara salah satunya, memang gara-gara itu. Oh. Wow. Serem juga. Jadi kena strike dan channel aku dapat peringatan. Kayaknya pengaruh deh. Kan aku udah lama juga enggak live streaming setelah seminggu. Lebih lah gara-gara kena strike itu. Kayaknya ngaruh juga sih ke kondisi channel kayak. Gue mau ambil kunci. Kamu komen dong di ini. Apa? Kamu komen dong di ini di YouTube aku. Aku jadi moderator ya. Caca juga. Gimana itu apa maksudnya di mana? Kamu enggak di YouTube? Caca sombong banget sih. Instagram enggak ngasih. Ini muka gua anjir. Nggak, Instagram gue tuh jamet gimana? Alay. Ya nggak apa-apa, kita berteman. Kan ngambil aku, kunci tuh ya, takut. Kamu follow aku lah, Ca. Ya mas lah. Follow back ya tapi? Gak usah disebut. Monica Oktav. Ih. Orang juga pernah ngeliat tau. Enggak lah, emang iya, emang kelihatan live chat. Kelihatan. Apa? Live kalau gue ngechat di situ. Iya. Enggak tahu. Kelihatan. Ada enggak kelihatan enggak sih? Enggak kelihatan. Di tempatnya, di tempat dia kelihatan. Wih, Caca cakep banget loh. Aku follow ya, Caca. Follow back ya. Oke. Request. Aku sudah komen. Apa namanya? Kamu udah kasih tahu lah pasti. Kamu komennya. Kamu kemarinnya di spam dong. Oh ini Aninda Safia ya. Iya. Yep. Yo let's go. Kita punya moderator baru. Thank you Caca. Prok mana nggak ada masih request. Oh iya udah. Udah. Wih Caca cocok banget loh asli. Gak usah tunjukin foto. Tabok lo ya. Guys. Caca cakep banget aslinya guys, mau lihat gak guys?
Kamu ya, share aja lo, kita ribut sekarang. Kita tantangin, boy, kita tantangin. Nanti aku ke Lampung lah. Aku kan mau tur tur kota. Ayo. Aku boleh pindah. Kamu pindah kemana? Pindah ke tempat yang nggak bakal bertemu lo. Anjay. 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 Di YouTube mah bebas kalau verbal. Kalau verbal gitu lo bebas. Loh. Kalau ke Lampung kita ke Krui. Krui itu apa? Pantai. Lo searching ke? Searching. Kamu lihat YouTube aku enggak sekarang? Krui di Pantai Mandirinya yang bagus. Biasanya tempat surfing. Makanya tahun baru sih yang jadi lomba surfing itu. Coba kamu lihat YouTube aku sekarang. YouTube aku canggih enggak. Tau. Lihat YouTube aku. Oh iya. Lihat. Ari guys, tambah yong. Wah, keren banget. Kok bisa gitu? Bisa dong. Apa namanya? Pantai Mandiri Krui. Pantai Mandiri Krui. Krui, Krui. Tulisannya? K-R-K-K-R-U-I. Kok gak ada sih Pantai Mandiri Krui? Adanya, oh, Krui Selatan. Oke, okay. Kita lihat ada apa di sini. Kamu deket dari tempat kamu ke sini? Enggak sih, 6 jam. Jauh banget. Tapi mah kalau sama Fahri mah nggak jauh aja. Tapi aku nggak ada kendaraan di sana. Antri aku ya. Jalan kaki aja, biar sehat. Jalan kaki kita. Ada pesawat BTW kalau ke Krui. Tapi cuma adanya Sabtu Minggu, cuma Sabtu Minggu. Pesawat dari Bandar Lampung. Wah, gila ini ombaknya nih deras banget loh itu. Itu emang untuk surfing. Terus surfing bule-bule, para kesini semua bule-bule mah. Oh iya, ini aja nih yang naik motor bule nih. Iya. Eh bukan deh. Oh iya bule bener. Oh iya bener bule. Oh banyak bule di sini. Banyak banget. Kemarin itu waktu pas aku kesana lagi mendung, tapi pas hari pertama datang dapat sunset sih. Sunsetnya bagus banget karena kan di bagian barat. Terus ternyata ombaknya lagi nggak bagus untuk surfing gitu, tapi banyak banget bule-bule di sana. Ini rumah-rumah ini penginapan bukan kan? Penginapannya ada lagi. Bukan daerah sini. Tergantung. Ada di daerah sini. Pinggiran pantai ada. Tapi Lampung tuh panas nggak sih? Ya kalau di pantai mah panas pasti. Ya? Panas sih, kalau bilang panas panas. Dari penginapan sampai ke pantai ini, dari pantai ini ke penginapan berapa lama? Cuma depan ya? Gak bener-bener ada. Kalau di Pantai Mandiri itu ada kayak dia masuk ke, jadi jalanan itu kayak jalanan mana ya nih? Apa stop? Ih keren loh buat surfing ini. Masuk pantainya bayar? Enggak sih kalau pantai, paling penginapannya. Penginapannya aja. Kok banyak rumah? Padahal di sini kalau sana buka hotel gitu atau enggak kayak. Nggak bisa, karena kan kalau daerah pantai kan nggak bisa bikin hotel yang tinggi. Paling dia lebih ke penginapan resort gitu. Iya, penginapan resort maksudnya. Banyak, di situ banyak resort. Mungkin yang di apa sih? Di Google itu belum diupdate. Oh, udah bagus sekarang. Udah bagus. Ada enggak ininya? Jalanan tuh kayak gini, Kak. Nah, kalau anginnya kalau sunset kayak gini. Gila. Warna ungu itu. Iya. Terus jalanannya tuh kayak gini nih. Kayak gini. Terus ntar di pinggir-pinggir sininya tuh ada rumah-rumah penginapannya gitu. Ini tahun berapa dia? Tahun sekarang. Yang sekarang aku, lagi bagus-bagusnya sunset. Ya, enggak, bukan yang aku googling sekarang ini. Google Earth tahun berapa ini? Kamu tahu enggak? Ini udah lewat pasti kan? Enggak tahu. Kayaknya sih baru-baru ini juga sama-sama aja deh. Eh, keren loh sih. Soalnya ada banner caleg gitu. Jadi sekarang ini deh. Iya bener, banyak bule kesini. Banyak banget sih tuh. Soalnya ombaknya emang beneran bagus banget. Terus sunsetnya juga. Maksudnya kenapa sih ngesupin orangnya? aku mastiin tuh bule bukan. Nanti kenapa nih ada orang pakai baju kuku Bima nih?
Terus di Pahawang juga, Pahawang tapi tengah-tengah gitu. Jadi kayak penginapan gua ngapain. Kayaknya Pahawang tuh gue pernah denger deh. Di tengah-tengah. Iya, Pahawang dia lebih tengah-tengah laut. Terkenal kan? Lebih terkenal ya. Kalau di Lampung mah kebanyakan pantai. Pantai semua karena memang terkenal di pantainya. Berarti di sana juga banyak ya sewa-sewa motor gitu ya. Banyak lumayan sih. Buat si bule-bule itu kan. Iya, bule-bule pada naik-naik motor. Kayak Bali pokoknya. Apa kita schedule kan ke berangkat ke Lampung, guys? Anjay, guys. Oke, guys. Oke, guys. Eh, jangan toh nanti. Kenapa? Ada yang ke Lampung dari sini pengen. Pengennya gitu. Tapi kan deket kok. Tapi kan ya sekarang aku sebelumnya belum pernah enggak ada teman di Lampung. Oh. Makanya belum enggak ada kepikiran buat ke Lampung gitu. Sekarang kan udah ada kamu. Tapi enggak ini, enggak sama. Sama siapa? Sama YouTuber-YouTuber Lampung. Di Lampung ada teman aku sekarang Lampung. Siapa? Namanya Tommy. Kenal Tommy enggak? Tommy apa? Tommy aku gak tahu nama lengkapnya apa, cuma nama channelnya Tommy Freedom gitu loh. Oh. Dia orang Lampung kan, gak salah kan? Ya nge-lag dong.